Baik, perkongsian seterusnya adalah tentang otai bersuara emas. Cuma ceritanya lebih kepada individu ini berumur 61 tahun yang bernama Ismail Hamzah. Disahkan mempunyai kanser usus dan pastinya selepas disahkan ada kanser tidak dapat bekerja selain daripada menghiburkan mereka yang ada di jalanan di sekitar itu dengan membuat persembahan, menyanyi dan sebagainya. Tapi di sebaliknya individu ini terpaksa menjaga 5 orang anaknya selepas isterinya pun telah meninggal dunia. Jadi kisah yang pelbagai perasaan dan juga pastinya anda mungkin ingin tahu, maaf, 6 orang anak sebenarnya yang perlu dijaga dan anda ingin mengetahui bagaimana kisahnya. Adik, jom sama-sama kita saksikan. Awal Februari lalu, tular di media sosial mengenai seorang lelaki warga emas yang berusia 61 tahun namun masih memiliki suara yang lunak ketika mendendangkan beberapa buah lagu. Perkongsian yang mendapat kira-kira 30,000 tontonan itu memaparkan kebolehan Ismail Hamzah menyanyi biarpun lanjut usia. Kru MHI sempat menyantuni Ismail di kediamannya yang terletak di Kota Baru, Kelantan. Lebih mesra disapa Pak Mael. Dia sebenarnya penghidap kanser usus dan telah membuat pembedahan sebanyak 4 kali di bahagian perut. Setiap pagi, beginilah rutin Pak Mael. Dia akan mencuci sendiri beg stoma yang digunakan. Selepas pemergian isterinya kira-kira 5 tahun lalu akibat serangan jantung, Pak Mael kini menggalas tugas menjaga 6 orang anaknya. Anak beranak saya semua ni, pasal saya ejas cari makan lah. Nak bagi makan nasi buku pagi-pagi apa, nak beli lauk ke apa. Walau kerja pun sekalipun, asal kiranya orang derma tu, sebaskah tu, alhamdulillah, rezeki pula halal atau sedekah. Bukan mudah untuk menjadi seorang penyanyi jalanan di usia 61 tahun dalam keadaan yang tidak berapa sihat. Namun, anak jati negeri Cik Siti Wan Kembang ini menggunakan tulang 4 keratnya menyanyi pada setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad bagi mencari rezeki. Pak Mael sering menyanyi di kawasan tumpuan orang ramai seperti di Pasar Siti Khadijah dan Menara Jam Besar, Kelantan. Sebenarnya saya bila nyanyi ini, saya dah pandai lama dah. Bolehlah menyanyi itu. Tapi sekarang saya tak boleh buat kerja lain, saya terpaksa cari makan kot ni, keluar pandai saya yang ada, yang Tuhan bagi tu. Padaku, musahkan merayu lagi. Saya selalunya jaga suara ni, kalau minum teh atau kopi semuanya muda, Nescafe ke, muda semuanya. Kurang makan lada, sambal tak kurang makan lah. Pak Mael tidak dapat meneruskan nyanyiannya seperti biasa apabila tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP diumumkan. Ketika itu, dia cuma mengharapkan bantuan daripada kenalan, penduduk kejiranannya dan juga bantuan kerajaan. Oh, kampung derma. Kadang-kadang orang luar pun ada derma. Macam tuang ubat di Kedah. Bagi derma saya kadang-kadang 110. Bagi mengisi masa lapang di rumah, Pak Mael membela beberapa ekor ikan hiasan di sekeliling rumahnya sebagai sumber pendapatan sampingan, biarpun mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan hasil. Pak Mael bersama anak-anak lelakinya membuat beberapa buah kolam di belakang rumah mereka untuk membela ikan secara kecil-kecilan. Biarpun begitu, dia tetap bersyukur dengan rezeki yang ada dan bantuan yang diterimanya.
Ya, mana-mana derma pada saya tu, alhamdulillah, mudah-mudahan dia orang semua sihat walafiat, jauh daripada COVID. Semoga bahagia murahkan rezeki untuk semua, ya. Di mata indahmu, aku yang merasa sangat berdosa padamu. Masih pantaskah ku mendampingimu? Biarlah pulang bicara sendiri. Biarlah bintang kan menjadi saksi. Takkan ku ulangi walau sampai akhir nanti. Cukup derita sampai itu dia di sebalik kisah Pak Mail dan juga keluarganya, 6 orang anak. Siapa sangka seorang otai bersuara emas, di sebaliknya ada kanser dan sebagainya. Kalau kita melihat kepada persembahan Pak Mail, tak pernah kita bayangkan kan sebenarnya ada masalah kesihatan di sebaliknya. Dan kalau kita rasa kita susah, itulah perkongsian hari ini menyedarkan kita ada orang lebih susah daripada kita. Walaupun di musim PKP ini ramai sangat yang terkesan, tapi bayangkan mereka berada dalam keadaan begitu, PKP lagi. Jadi kita harapkan agar segala wabak dan juga keadaan ini dapat beransur pulih. Kita kembali seperti biasa supaya mereka ini dapat mencari rezeki semula. Allah itu Maha Adil mengurniakan suara yang begitu lunak, begitu sedap sekali untuk Pak Mail. Itu yang mungkin menjadi sumber pendapatan Pak Mail. InsyaAllah kita doakan yang terbaik sama-sama. Juga kita doakan anda semua, okey?